الحمد لله حق حمده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وبعد ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada sore yang indah ini. Allah menghimpun kita di dalam lapis-lapis keberkahan, berkah di dalam tempat-Nya di rumah Allah, berkah di dalam majelis-Nya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga insyaallah. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi-Nya. Juga duduk kita semua di dalam rangka menyebut-nyebut Nabi kekasih Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membaca selawat ketika terdengar namanya sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersemangat untuk insyaallah mengikuti jejaknya dan teladannya, dan untuk kemudian mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua berhak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, berhak untuk bernaung di bawah panji-panjinya, berhak untuk mendapatkan jamuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam di al-haud, di telaganya, diberi minum oleh beliau SAW dengan tangannya, dengan minuman yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, dari gelas-gelas yang sebanyak bilangan bintang gemintang di langit, yang bercahaya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita dihimpun bersama beliau SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in di Firdausil A'la. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesepakatan dengan panitia pada beberapa waktu yang lalu. Insyaallah mulai hari ini kita akan memulai kembali pembahasan Sirah Nabawiyah dari awalnya. Sejak kita dulu memulai majelis Jejak Nabi tahun 2011. Antum 2011 di mana? Masih muda ya waktu itu ya. 2011 kita memulai kajian majelis Sejak Nabi, kita memulai dengan pentingnya atau keutamaan belajar Sirah Nabawiyah, sampai kemudian kita selesaikan pada tahun lalu sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sebagai sebuah majelis yang selalu dilaksanakan secara rutin, qadarullah waktu itu memang kita belum dokumentasikan dengan baik dengan perangkat audio video seperti sekarang. Maka diinisiasi insyaallah mulai hari ini kita akan bahas dari awal lagi, dari keutamaan pelajari sirah terus menerus. Nanti mudah-mudahan bisa kita rutinkan untuk mempelajari semuanya sampai wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita bahas pada tahun-tahun sebelumnya. Maka bagi yang veteran, ada yang pernah ikut kajian pertama majelis Sejak Nabi tahun 2011 dari yang hadir ini? Enggak ada ya, veterannya sudah ganti semuanya gitu ya. Nah, maka insya Allah kita akan mulai dari awal gitu ya. Tidak ada yang keberatan ya? Oke ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kajian kita dari pentingnya mempelajari Sirah Nabawiyah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata sirah, sirah bukan sirah ya, kalau sirah kepala dalam bahasa Jawa. Kata sirah dari kata sara,
yasiru sirotan, artinya menempuh jalan. Sara menempuh jalan, yasiru fi'al mudhari'nya, sirotan adalah tempuhan jalan. Kata sirah bermakna tempuhan jalan. Kalau ada yang pernah mondok di Gontor, mungkin salah satu adagium atau mahfudzat yang harus diyakini dan memang benar, man sara alat darbi wasala, siapa yang berjalan di atas trek yang benar maka dia akan sampai. Man sara alat darbi wasala, siapa yang berjalan di atas trek yang benar niscaya dia akan sampai. Yang kata sara itu menempuh jalan. Maka sirah adalah tempuhan jalan. Secara istilah sirah an-nabawiyah atau sirah nabawiyah dimaknai sebagai tempuhan jalan yang di dalamnya kita mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Sirah nabawiyah berarti perjalanan sejarah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kata sirah sendiri adalah terminologi yang baru ada pada sekitar abad ke-2 Hijriah. Abad kedua Hijriah ini terbit satu kumpulan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dengan sanadnya yang ditulis oleh Ibnu Hisyam dan dikutip dari sebuah buku sirah yang ditulis oleh gurunya Ibnu Ishaq. Sayangnya pada zaman kita sudah tidak menemukan manuskrip dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, yang kita dapati hanya kitab yang ditulis oleh Ibnu Hisyam. Padahal Ibnu Hisyam ini sudah meringkas dan memilah dari apa yang ditulis gurunya Ibnu Ishaq. Maka sebenarnya sirah Ibnu Ishaq kemungkinan lebih lengkap atau lebih besar daripada apa yang ditulis oleh Ibnu Hisyam. Sayangnya teksnya sudah hilang. Kita hanya menemukan teks manuskrip dari apa yang ditulis oleh Ibnu Hisyam. Dan Ibnu Hisyam adalah sahabat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau bermukim di Mesir. Inilah kitab sirah yang pertama. Apakah sebelumnya tidak ada kitab sirah? Ada, tetapi tidak diistilahkan sebagai kitab sirah. Kisah-kisah kenabian dan kehidupan para sahabat misalnya banyak diriwayatkan dalam kitab yang ada dalam bentuk tabaqat. Apa itu tabaqat? Kita menemukan ayat Quran latar kabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan menempuh gitu ya, satu perjalanan dari step by step, tabaqan an tabaq. Gitu ya, tingkatan demi tingkatan. Maka kata tabaq itu artinya tingkatan atau level. Nah, kata tabaqat yang dimaksud di dalam judul karya-karya hadis tentang periwayatan berbagai kisah di zaman Nabi SAW, para sahabat kemudian tabi'in, ini kenapa disebut sebagai tabaqat? Karena meriwayatkan kisah generasi-generasi-generasi. Jadi ada generasi tabaqatus syahabah, tabaqatus sahabah, tabaqatnya sahabat. Ada tabaqatut tabi'in, ada generasi tabi'in. Ada tabaqatut atba'at tabi'in, ada generasinya atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang kemudian ada di berikutnya dan berikutnya dan berikut lagi. Maka kitab-kitab ini dulu disebut sebagai tabaqat untuk meriwayatkan kisah-kisah yang dialami oleh generasi sahabat, generasi kemudian tabi'in dan seterusnya. Sehingga judulnya adalah tabaqat. Judulnya adalah, istilahnya adalah tabaqat karena memuat kisah tentang generasi demi generasi atau tingkatan demi tingkatan.
Jadi salah satu tabaqat yang paling terkenal adalah tabaqat karya Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala yang merekam jejak kisah-kisah generasi sahabat, kemudian kisah-kisah generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini adalah rekaman sejarah yang secara khusus kemudian meriwayatkan berbagai kisah. Karena ada kisah-kisah para sahabat, jadi biasanya tabaqat disusun menurut abjad, diriwayatkan urutannya sesuai dengan nama-nama para sahabat. Jadi ini misalnya dari huruf alif atau huruf hamzah awalnya. Misalnya dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian huruf berikutnya, misalnya Abu Musa Al-Asy'ari, huruf berikutnya gitu ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, huruf berikutnya. Tuh, urut huruf gitu ya, dengan riwayat dari masing-masing sahabat. Urut abjad dengan riwayat dari masing-masing sahabat. Ini kitab Tabaqat. Nah, kemudian dari kitab-kitab Tabaqat itu ada juga yang ulama yang di generasi berikutnya menulis khusus tentang satu tema pokok dari tabaqat generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Al-Maghazi. Jadi istilahnya dulu disebut sebagai Kitabul Maghazi atau kitab peperangan-peperangan. Kata Al-Maghazi dari kata ghazwa. Dalam terminologi Sirah Nabawiyah, kata ghazwa berarti perang yang pasukan kaum muslimin dipimpin sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Adapun kalau peperangan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dipimpin oleh sahabat yang diutus Nabi sebagai pemimpin pasukan, maka disebut sebagai sariyah atau saraya. Jadi detasemen yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai sariyah. Adapun peperangan yang Nabi SAW itu memimpin sendiri disebut sebagai ghazwah. Menurut catatan beberapa sejarawan, misalnya Syekh Mustafa As-Siba'i dalam kitab beliau Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ka'annaka tarahu. Inilah Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihatnya. Di situ beliau menuturkan dalam kira-kira sejak tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-10 Hijriah, berarti 9 tahun Nabi di Madinah, Nabi itu melaksanakan kira-kira 27 ghazwah. 27 peperangan yang beliau pimpin sendiri, dan beliau mengutus kira-kira 270 sariyah, 270 detasemen yang dipimpin oleh para sahabat. Kalau kita rata-rata berarti, kalau 9 tahun 27 ghazwah, dalam setahun Nabi itu rata-rata pergi memimpin perang 3 kali. Tiap 4 bulan beliau sallallahu alaihi wasallam itu berangkat keluar dari kota Madinah untuk memimpin ghazwah. Sementara sariyah kalau 270 berarti dalam 1 tahun rata-rata ada 30 sariyah. Kalau 30 dibagi 12 maka ketemu angka 2,5. Jadi setiap bulan rata-rata 2 sampai 3 kok 2,5 berapa sih? Benar ya? 2,5 per bulan. Berarti dalam satu bulan kira-kira 2 sampai 3 sariyah yang dipimpin oleh para sahabat yang diutus Rasulullah SAW untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Tidak selalu perang, sariyah ini kalau dicatat tidak selalu tugasnya dalam bentuk perang. Ada yang tugasnya misi mengamankan satu daerah, ada yang tugasnya mengawal satu rombongan qura, hufat, duat untuk dikirim ke satu wilayah, ada yang tugasnya menghancurkan berhala yang sudah tidak lagi disembah oleh suatu kaum, ada tugasnya untuk mengawal kafilah haji atau umrah dan lain sebagainya. Ini adalah syariah-syariah yang dipimpin oleh para sahabat. Maka ada kitab yang disebut sebagai Kitabul Maghazi, kitab menceritakan secara khusus peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab Al-Maghazi yang terkenal ditulis oleh Al-Imam Al-Wahidi dan Al-Imam Al-Waqidi, ada dua nama gitu ya. Ada Kitabul Maghazi oleh Imam Al-Wahidi, ada Kitabul Maghazi juga oleh Imam Al-Waqidi.
Jadi bukan Al-Muqidi ya, Al-Waqidi. Waqidi itu nama Arab, Waqid dari daerah yang disebut sebagai Waqid. Ini ada imam namanya Imam Al-Waqidi dan Imam Al-Wahidi yang dua-duanya menulis kitab yang disebut sebagai Kitabul Maghazi atau kitab tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Nah, kenapa Al-Maghazi menjadi tema penting yang kemudian ditulis secara khusus oleh para ulama? Karena ada atsar dari Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas dan Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya meriwayatkan hal yang sama, yaitu Sa'd bin Abi Waqqas misalnya berkata, kepada anak-anak kami, selain kami ajarkan Al-Quranul Karim, maka kami ajarkan pula kepada mereka Al-Maghazi atau peperangan-peperangan yang dipimpin Rasulullah dan kisah-kisah kepahlawanan yang terjadi di dalamnya, agar apa, anak-anak kami mendapatkan satu teladan tentang keberanian, tentang kejujuran, tentang keperwiraan, tentang keberanian, tentang segala sesuatu yang terkait dengan akhlak-akhlak yang mulia. Karena akhlak-akhlak yang mulia itu, kata Sa'd bin Abi Waqqas, munculnya di saat-saat susah, di saat-saat berat. Jadi kita ini biasanya akhlak mulia itu baru muncul di saat berat. Aslinya orang itu munculnya di saat-saat sulit. Maka Imam Ahmad jazakallah khairan rahimallahu taala berkata, ar-rijalu sawa'un hatta taqa'al mihnah. Ar-rijalu, lelaki-lelaki itu sawa'un, sama. Kalau kita lihat di masa damai, maka semua lelaki itu sama. Hatta taqa'al mihnah, sampai kemudian tibanya saat-saat yang berat, ujian-ujian yang sangat mengguncang, maka pada saat itu baru kelihatan mana permata, mana batu kali biasa. Jadi rijalu sawa, lelaki sama saja di mana-mana, gitu keadaannya. Baru akan kelihatan seperti apa keadaan mereka aslinya ketika kemudian mihnah atau yang namanya ujian berat itu mengguncang. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dalam surah Al-Ahzab misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang beriman, di peristiwa yang semacam itulah orang-orang yang beriman itu diguncang, mendapatkan bala timpaan bencana yang berat dan diguncang dengan guncangan yang sangat keras, maka terlihat mana yang asli dan mana yang tidak. Itulah kenapa ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu turunnya juga di saat yang paling berat yang dihadapi kaum muslimin, yaitu pada saat perang Ahzab pada saat itu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengganjal perutnya dengan dua buah batu ketika keadaan begitu berat sampai pandangan tidak lagi tetap, izzagatil absar wa balagatil qulubal khanajir, dan seakan-akan hati naik menyesak sampai ke kerongkongan. Ini saat-saat berat yang seperti itu. Jadi Kitabul Maghazi kenapa penting? Menceritakan saat-saat berat, saat-saat genting, saat-saat rusuh, saat-saat yang sangat mengguncang pada diri Nabi SAW dan para sahabat, dan pada saat itulah muncul akhlak-akhlak mulia, muncul keaslian karakter-karakter luhur yang dimiliki oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu jema'in, sehingga meriwayatkan riwayat tentang Kitabul Maghazi, kitab tentang peperangan-peperangan ini, menjadi penting seperti yang dikatakan Sa'd bin Abi Waqqas untuk mendidik anak-anak kami. Jadi selain belajar Quran, belajar sirah. Ini kurikulum utamanya anak-anak para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Hal yang sama pula diceritakan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kata Sayyidina Al-Hasan bin Ali, kami mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, senyampang pula kami mengajarkan sirah, mengajarkan Al-Maghazi, apa-apa yang kemudian dialami Rasulullah SAW dalam peperangan-peperangan di berbagai kesempatan kepada mereka, supaya mereka mendapatkan rujulah, mendapatkan sifat kejantanan, supaya mereka mendapatkan keberanian, supaya mereka terdidik untuk menghadapi berbagai macam masalah berat dengan tangguh. Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib.
Jadi ini kenapa kemudian dulu disebut sebagai Kitabul Maghazi, kitab peperangan-peperangan, sebagai satu tema khusus yang mendapatkan perhatian para ulama. Ada banyak Kitabul Maghazi yang ditulis, termasuk Al-Imam As-Suyuti yang kemudian meneliti Kitabul Maghazinya Imam Al-Wahidi, dan kemudian beliau pilih mana yang sahih, mana yang tidak, untuk disajikan kepada kaum muslimin pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari-hari ini mendapatkan banyak sekali kitab sirah, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Falyatafaddalu, saya tidak merujuk dalam arti merekomendasikan kitab tertentu, silahkan dibaca semuanya. Adapun saya, mungkin sebagian besar yang akan saya rujuk adalah sirahnya Ibnu Hisyam rahimahullah taala, karena ini salah satu sirah paling tua dan paling lengkap yang kita bisa dapatkan. Adapun yang lain juga sangat-sangat dianjurkan untuk membaca kitab-kitab tarikh. Jadi di masa berikutnya ada yang lebih komprehensif membahas adalah kitab-kitab tarikh. Ada banyak sekali kitab tarikh yang ditulis di dalam dunia Islam. Ada misalnya kitab yang disebut sebagai Al-Bidayah wa Nihayah, The Beginning and the End, yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Itu menceritakan tarikh sejarah sejak masa diciptakannya langit dan bumi, kemudian diciptakannya Nabi Adam turun ke bumi, sampai dia membahas tentang hari akhirat, hari-hari di akhirat, kiamat, hari-hari akhirat, dibahas semua di Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi ini kitab sejarah yang kemudian membentang dari sejak penciptaan sampai kemudian hari akhirat. Ini kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, salah satu kitab terbaik yang pantas untuk kita rujuk. Kemudian kita juga bisa merujuk kepada kitab tarikh tadi yang sudah kita sebut. Salah satu tarikh yang paling baik adalah Tarikhul Umam wal Muluk, Tarikh Umat-Umat dan Raja-Raja. Tarikhul Umam wal Muluk ini ditulis oleh seorang imam yang juga mufassir, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Tabari yang kita kenal sebagai penulis Tafsir At-Tabari juga menulis sebuah kitab sejarah yang sangat luar biasa, yang kemudian ditulis sebagai atau dikenal sebagai Tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari ini adalah salah satu sumber utama penulisan dari kitabnya Imam Ibnu Katsir yang sudah kita sebut, yaitu kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ini sumber utamanya adalah Tarikh At-Tabari. Di dalam Tarikh At-Tabari, Imam At-Tabari mencantumkan seluruh sanad periwayatan dari kisah-kisah yang beliau sampaikan di dalam tarikhnya ini, sehingga beliau di situ menyampaikan, saya belum sempat untuk meneliti kesohihan dari semua kisah yang saya himpun ini, mudah-mudahan di waktu berikutnya ada orang-orang yang akan sempat untuk melakukannya, yakni saya sudah melakukan tugas saya untuk menghimpun riwayat-riwayat tarikh ini, adapun kesohihannya masih tergantung seperti yang Anda lihat pada rawi-rawi yang ada di dalam sanadnya. Maka kalau membaca Tarikh At-Tabari, kita perlu berhati-hati, dan nanti lebih aman adalah merujuk Al-Bidayah wa Nihayah, tulisan Imam Ibnu Katsir yang kemudian sudah dipilah dari Tarikh At-Tabari ini yang menurut beliau sahih maupun tidak. Kemudian ada juga yang sangat tebal, ditulis misalnya oleh Imam Ibnul Asir, Al-Kamil Fit Tarikh, sebuah kitab yang disebut sebagai Al-Kamil. Al-Kamil itu berarti yang sempurna dalam menulis sejarah, karena beliau menyampaikan riwayat-riwayat yang sangat besar. Al-Kamil Fit Tarikh ini totalnya 83 jilid. Satu jilidnya 1000 halaman. Itu kita membayangkan baca aja jangan-jangan enggak selesai. Lah dulu kok ya sempat nulisnya gitu ya. 83 jilid per jilid 1000 halaman, berarti 83.000 halaman sejarah yang kemudian beliau tulis. Nah, ini sudah pusing sendiri gitu ya. Ada beberapa tarikh lain seperti Tarikh Baghdad,
karya Imam Ibnul Jauzi ada Tarikh Dimas. Yang menilai sejarah dari riwayat-riwayat yang terdapat di kota-kota tersebut. Ada riwayat sejarah yang ada di kota Baghdad, maka disebut sebagai Tarikh Baghdad. Riwayat sejarah yang ada di kota Damaskus, maka disebut sebagai Tarikh Dimas. Ini yang sangat banyak. Nah, secara kontemporer ada beberapa kitab yang saya rekomendasikan untuk antum agar mudah belajar. Yang paling terkenal di Indonesia adalah Sirah yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Meskipun judul aslinya bukan Sirah Nabawiyah, tetapi terjemahan-terjemahan di Indonesia ditulis dengan mudah sebagai Sirah Nabawiyah Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Judul aslinya adalah Ar-Rahiqul Makhtum Bahthun fi Siratin Nabawiyah ala Sahibiha sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Disebut sebagai Ar-Rahiqul Makhtum fi Rahiqim Makhtum, diambil dari ayat fi Rahiqim Makhtum gitu ya. Jadi cangkir-cangkir yang diberi segel. Itulah sajian minuman untuk penduduk surga. Dulu para ulama itu kalau memberi judul kitab kan mengambil istilah-istilah yang menarik dari Al-Qur'an Karim. Kadang-kadang enggak ada hubungannya sama isinya. Misalnya Al-Lu'lu' wal Marjan. Isinya apa? Al-Lu'lu' itu artinya mutiara, marjan itu artinya batu permata. Kenapa isinya mutiara dan batu permata? Itu adalah himpunan hadis-hadis yang disepakati Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi yang satu permata, yang satu mutiara. Dipun al-lu'lu' wal marjan itu istilah yang diambil dari Al-Qur'an Al-Karim gitu. Nah, sama ini Rahiqul Makhtum gitu ya. Diambil dari istilah yang dalam Al-Qur'an Al-Karim, bahsun pembahasan fi siratin nabawiyah dalam perjalanan kenabian ala sahibiha sallallahu alaihi wasallam, atas potret pelakunya yaitu Rasulullah SAW yang dibahas secara personal. Ini standar kalau kita mau baca kitab sirah yang sudah ditelaah dan diteliti dari kesahihan sanadnya dan riwayat yang disampaikan, maka kita bisa baca bukunya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab ini mendapatkan juara satu dalam lomba penulisan sirah nabawiyah yang digelar oleh Rabithah Alam Islami pada sekitar akhir tahun 1980-an. Ini juara satunya, gitu ya. Jadi insya Allah sudah memenuhi standar. Tapi kalau kita ingin mendapatkan insight, cara pandang yang lebih dalam terkait Sirah Nabawiyah, maka kita bisa membaca kitabnya Syekh Ali Muhammad As-Salabi. Ali Muhammad As-Salabi, seorang ahli sirah nabawiyah dari Libya. Beliau masih hidup sampai sekarang, Syekh Ali Muhammad As-Salabi, dan buku beliau masya Allah sangat sistematis. Beliau pilihkan riwayat yang sahih, beliau berikan beberapa tambahan riwayat yang membuat kita lebih jelas, meskipun beberapa pilihan ini beliau sampaikan tidak selalu dari sanad yang sesahih riwayat utama gitu ya. Kemudian beliau berikan kepada kita gambaran pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa, lalu beliau cerminkan ke dalam kondisi kita hari ini, mengambil pelajaran dari sirah untuk diimplementasikan pada kehidupan kita di zaman sekarang. Ini adalah kitabnya Syekh Ali Muhammad As-Salabi. Saya tidak hafal judul terjemahan-terjemahan yang di Indonesia, tapi tinggal antum search saja kitab apa namanya riwayat hidup Nabi Ali Muhammad As-Salabi, insya Allah ketemu. Itu kitabnya lebih tebal daripada kitabnya Syekh Al-Mubarakfuri. Ini adalah kitab yang bagus karena kita belajarnya sistematis, kitabnya Syekh Ali Muhammad As-Salabi. Dan ini adalah ciri khas beliau. Untuk antum ketahui, Syekh Ali As-Salabi tidak cuma punya kitab Sirah Nabi, beliau punya kitab tentang Khulafaur Rasyidin, punya kitab tentang Daulah Utsmaniyah, punya kitab tentang Daulah Umayyah, punya kitab tentang Daulah Abbasiyah, punya kitab tentang Andalusia, punya kitab tentang Salahuddin Al-Ayyubi, punya kitab tentang Muhammad Al-Fatih. Lengkap sekali. Jadi beliau ini penulis yang luar biasa, aktifnya
Dan subhanallah, ya, kita doakan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang beliau banyak menghadapi persoalan-persoalan yang unik-unik gara-gara beliau itu oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dimasukkan ke dalam daftar dai pendukung terorisme. Padahal aktivitas terorismenya apa? Cuma ngajar di kampus, nulis, riset gitu ya. Tapi sampai demikian gitu ya. Wallahu a'lam bisawab kenapa beliau masuk ke dalam daftar itu. Ya tidak heran dong, saya Salman Al-Audah saja masuk gitu ya. Para masyaikh Kuwait yang hanya karena menyalurkan bantuan ke Suriah juga masuk. Ini hal-hal yang ya fitnah di zaman kita. Tetapi saya melakukan endorsement ini tentang buku beliau. Salah satu buku Sirah Nabi yang paling layak kita simak adalah kalau yang kontemporer karya Syekh Ali Muhammad As-Salabi, hafizhahullah ta'ala. Kemudian ada ulama yang belum lama meninggal, sekitar 3-4 tahun yang lalu beliau wafat, yang menulis kitab-kitab dengan ciri pembahasan yang menarik. Baik, tematis sekali kalau membahas Sirah Nabawiyah. Nama beliau adalah Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban. Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban. Salah satu kitab beliau yang pantas kita rujuk misalnya Al-Manhaj Al-Haraqi li Siratin Nabawiyah. Manhaj Haraqi, terjemahnya Manhaj Haraqi, manhaj pergerakan berdasarkan Sirah Nabawiyah. Kalau kita mau belajar ilmu dakwah sesuai apa yang dituntunkan Nabi SAW, itu kita bisa belajar dalam kitab ini. Dalam kitab ini ada tesis-tesis menarik misalnya yang beliau sampaikan, dan beliau tidak sembarangan, beliau merujuk berbagai pendapat para salafus saleh. Misalnya antum harus menjawab kuis dari beliau, siapakah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nabi SAW itu misalnya dulu ketika memulai dakwah itu melakukan pembinaan para sahabat, mengajari para sahabat Al-Quran gitu ya, As-Sunnah, dan juga mengajari mereka tazkiyatun nafas dan lain sebagainya, itu di sebuah rumah yang disebut sebagai rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Pertanyaannya, cari di mana kita bisa menemukan riwayat tentang Al-Arqam bin Abil Arqam selain bahwa rumahnya dipakai untuk pendidikan para sahabat. Ada enggak kisah beliau hijrah? Enggak ada. Ada enggak kisah beliau ketika sudah sampai di Madinah? Enggak ada. Ada enggak kisah beliau hijrah ke Habasyah? Enggak ada. Ada enggak kisah beliau disiksa orang-orang Quraisy? Enggak ada. Ada enggak kisah beliau ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, perang Fathu Makkah, perjanjian Hudaybiyah, Baiatul Ridwan itu? Ada enggak beliau? Enggak ada. Ini sosok yang tidak ditemukan cerita di tempat yang lain selain bahwa rumah beliau radhiyallahu anhu dipakai untuk pendidikannya para sahabat radhiyallahu ajma'in. Maka misalnya di sini Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban mengajukan tesis Al-Arqam bin Abil Arqam ini bukan nama sebenarnya. Ini kode. Karena jelas bapaknya siapa juga tidak disebut di situ. Karena Al-Arqam bin Abil Arqam artinya Al-Arqam nomor-nomor bin Abil Arqam, anaknya bapak nomor-nomor. Rokem itu kan nomor. Al-Arqam itu nomor-nomor. Jamak. Nomor-nomor anaknya bapaknya nomor-nomor. Itu kan kode banget gitu. Kira-kira siapa? Orang yang disebut sebagai Al-Arqam bin Abil Arqam ini tidak kemudian kita temukan riwayatnya di tempat lain tentang bagaimana dia berkiprah di dalam Islam bersama para sahabat, bersama Nabi. Kalau dia adalah as-sabiqunal awwalun kan, harusnya dia termasuk tokoh paling utama wong. Rumahnya dipakai oleh Nabi untuk menjadi tempat belajar, mengajarnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kok gak ada ceritanya di tempat yang lain? Nomor-nomor anaknya bapaknya nomor-nomor, kira-kira siapa? Maka beliau mengajukan ini menarik ini, antum tema skripsi kalau jurusannya sejarah peradaban Islam itu. Ini menarik ini, gitu ya. Siapakah Al-Arqam bin Abil Arqam gitu. Nah, beliau mengajukan tesis di antaranya itu adalah code name untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ya siapa lagi orang yang paling berpengaruh, rumahnya tidak akan dicurigai, digambarkan rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam itu dekat Ka'bah gitu ya. Dekat Darun Nadwah, tempat pertemuan orang-orang Quraisy gitu ya. Pakai kaidah
tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Gitu ya, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Gitu ya. Tempat yang paling tidak diduga oleh orang-orang Quraisy itulah rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Coba nanti dikulik di ceritanya Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban di buku Manhaj Syarqi. Menarik sekali ini, analisis telaah-telaah beliau itu beyond, apa namanya, out of the box gitu ya, cerita-cerita beliau itu. Nanti kemudian Bai'atul Aqabah. Aqabah itu mana? Enggak ada bukit di kota Mekah itu, enggak ada yang namanya Bukit Aqabah itu, enggak ada. Itu juga code name kan gitu. Code name untuk satu tempat yang jalannya mendaki lagi susah. Makanya ada dalam surah Al-Balad, Falak tahamal Aqabah. Kenapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sulit? Itu code name. Kemungkinan adalah satu tempat di Jabal Abu Qubais yang jalan untuk menempuhnya itu jalan yang sempit dan menanjak. Sampai-sampai diceritakan oleh Abbas bin Abdul Muthalib ketika mengantar Rasulullah untuk Bai'atul Aqabah itu, jalannya harus satu-satu dan Abbas harus menahan tubuh Rasulullah ketika mendaki agar tidak jatuh. Gitu. Ini kan menarik ya, cerita seperti ini. Ini kalau kita baca Syekh Al-Ghadban. Beliau juga nulis tema-tema yang lain, Asy-Syabab fi Ahdi Rasulillah SAW. Judul kitab beliau yang lain misalnya adalah Para Pemuda pada Masa Nabi SAW. Gitu ya. Kemudian An-Nisa fi Ahdi Rasulillah SAW. Para wanita di masa Rasulullah SAW. Jadi beliau ini studinya tematik tetapi sangat menarik. Ini Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban. Tapi yang lain bagus juga nih. Saya perhatikan memang kalau nulis sirah ulama India itu bagus. Mungkin terbiasa karena dengar Mahabharata dan Ramayana gitu ya. Jadi kalau nulis sirah itu bagus. Misalnya adalah yang ditulis oleh Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Jadi, kitabnya Abul Hasan An-Nadwi ini kitab yang sangat sederhana, mudah dicerna. Anak-anak aja bisa sangat mudah untuk memahami apa yang ditulis oleh Abul Hasan An-Nadwi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang lain bisa dirujuk juga adalah karya lokal Indonesia yang saya justru sangat kagum karya ini, kitab ini, karena memang bagus. Judulnya adalah Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tulisan Allah Yarham Kiai Haji Munawar Khalil rahimahullah ta'ala. Jadi ada kitab 4 jilid judulnya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga kitab yang layak untuk kita miliki. Sebenarnya masih banyak lagi tapi takut antum harus langsung bacanya kapan gitu ya. Ya sudah itu dulu saja. Jadi saya ambilkan yang klasik, yang kontemporer sampai yang lokal sebagai rekomendasi untuk antum untuk dibaca di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kepentingannya kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Apa urgensinya? Apa keutamaannya? Yang pertama, kita mempelajari sirah Nabi SAW untuk mendapatkan uswatun hasanah di dalam hidup kita. Untuk mendapatkan suri tauladan yang baik. Oleh karena itulah, gitu ya, sangat tidak patut kalau kemudian kita hanya membaca ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 ini selalu diulang-ulang, apalagi kalau maulid Nabi baca ayat ini. Tapi dapat enggak kita uswatun hasanahnya kalau tidak belajar sirah? Tidak dapat. Kita hanya bisa mendapatkan uswatun hasanah itu kalau kita mempelajari sirah. Oleh karena itu, meskipun ya, ini nanti kita masuk ke pembahasan ikhtilaf tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifal dalam rangka melakukan haflah merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ikhtilaf bainal ulama'nya? Siapa yang asalnya melaksanakannya? Konon kata para yang tidak setuju, yang pertama melaksanakannya adalah seorang penguasa Syiah.
yang kemudian pelaksanaannya berisi berbagai macam pesta-pesta dan juga hal-hal yang menjurus kepada bid'ah yang sesat dan juga menjurus kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Fana'udzubillahi min dzalik. Tetapi selain riwayat bahwa yang Syiah melakukannya, maka ketika Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala mengambil alih pemerintahan Daulah Fatimiyah di Mesir yang memang berhaluan Syiah, kemudian menegakkan Daulah Ayyubiyah di Mesir, maka beliau juga melaksanakan ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai satu upaya untuk membangkitkan semangat jihad kaum muslimin kaum mukminin, di mana kemudian maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam diisi dengan pembacaan Kitabul Maghazi, diisi dengan pembacaan kitab-kitab tentang kepahlawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bisa merujuk kepada pendapat Imam Asyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa yang mereka katakan? Beliau mengatakan, sungguhnya ini memang perkara baru, beliau akui, ini memang perkara baru yang tidak dilaksanakan oleh generasi awal, tidak dilaksanakan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh para tabi'in, tidak dilakukan oleh para atba'ut tabi'in. Tetapi mereka dengan objektif melihat pada saat itu apa yang diinisiasi oleh Salahuddin Al-Ayyubi kemudian memberikan dampak yang sangat positif kepada kaum muslimin untuk melaksanakan maulid ini demi apa namanya? Demi mendapatkan pelajaran tentang profil sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka lebih mengenal beliau, karena selama ini tidak kenal. Dengan momentum kelahiran itulah kemudian ini dikenal. Al-Imam Ibnu Hajar bahkan kemudian mendasari jikapun ini bid'ah, maka dia termasuk bid'ah hasanah yang seperti ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengokohkan dalilnya dengan mengatakan begini. Rasulullah SAW diberitahu oleh para sahabat bahwa orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Maka Nabi SAW bertanya, puasa apakah mereka itu? Kemudian dikatakan itu adalah puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Kenapa mereka berpuasa? Dijawab, mereka berpuasa untuk memperingati kemenangan Nabi Musa alaihi salam atas Fir'aun dengan diselamatkannya Bani Israel ketika menyeberangi Laut Merah dan ditenggelamkannya Fir'aun di dalamnya. Itu harinya adalah tanggal 10 Muharram, maka disebut sebagai Yauma Asyura, maka disebut dalam bahasa Ibrani sebagai Yom Kippur, hari kemenangan besar. Maka di dalam tradisi barat disebut sebagai hari Paskah Yahudi, Jewish Passover. Disebut Passover karena mereka berhasil menyeberangi Laut Merah sampai ke seberang dengan selamat, diselamatkan Allah, sementara Fir'aun ditenggelamkan. Jadi itu disebut sebagai Paskah Yahudi, hari kemenangan Musa alaihissalam atas Fir'aun dan diperingati dengan berpuasa. Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam atas yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Beliau SAW bersabda, kita lebih berhak atas Nabi Musa alaihissalam daripada mereka. Maka mulai tahun depan kita yang akan berpuasa untuk itu. Jadi puasa hari Asyura ini adalah sunnah dari Nabi SAW yang ditegakkan dalam rangka memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam yang merupakan rahmat anugerah Allah kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan kias aulawi, dengan suatu analogi untuk menunjukkan yang kita bicarakan sebagai pokok bahasan ini lebih utama, lah kalau, kata beliau, menangnya Bani Israel saja oleh Nabi diajarkan untuk diperingati dengan berpuasa atau melaksanakan ketaatan, yang namanya bagi umat manusia mana yang lebih besar rahmatnya Allah daripada lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu lebih layak lagi untuk diperingati dengan ketaatan kepada Allah, dengan bersolawat, dengan berhimpun untuk membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, bahkan ini bukanlah bid'ah tetapi ini adalah sebuah sunnah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pendapat ini
yang juga diambil oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam soal maulid. Di masa kontemporer, kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi ketika ditanya, kenapa kita mengamalkan sesuatu yang tidak diamalkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, atba'u tabi'in, kata beliau, nah kalau para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, ya enggak perlu maulidan. Kenapa? Karena mereka sudah, Rasulullah hidup di dalam hati mereka. Rasulullah hidup bersama mereka. Mendapati teladan dari Rasulullah setiap hari bersentuhan dengan mereka. Ayat-ayat Allah turun kepada Nabi disampaikan kepada mereka. Melihat Rasulullah berdiri, melihat Rasulullah duduk, melihat Rasulullah bicara, melihat Rasulullah berjalan, melihat Rasulullah mengajar, melihat Rasulullah memimpin perang, melihat Rasulullah bergaul dengan istrinya, melihat Rasulullah bermain dengan cucu-cucu dan anaknya, melihat Rasulullah SAW itu berada di tengah sahabat-sahabatnya, melihat Rasulullah mencari kayu bakar, melihat Rasulullah gitu ya makan, melihat Rasulullah minum, dijelaskan bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah mandi, bagaimana Rasulullah berwudu, bagaimana Rasulullah salat, bagaimana Rasulullah qiyamul lail, bagaimana Rasulullah berpuasa, bagaimana Rasulullah lapar, bagaimana Rasulullah sakit, bagaimana Rasulullah terluka. Loh, itu ada di tengah mereka semuanya. Maka mereka tidak perlu maulidan. Nah, kalau kita betapa asingnya kita ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai kita memerlukan momentum-momentum untuk mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakrabkan diri dengan kisah-kisah beliau untuk mendapatkan uswatun hasanah. Ini sedikit belok sedikit membahas tentang hukum dari ihtifal tadi. Saya berharap tidak akan ada lagi yang ribut-ributan. Tidak merayakan afdal, tidak ada masalah. Yang merayakan jangan diniati suatu ibadah bentuk baru, tetapi ini adalah niat untuk taqarrub ila Rasulillah dengan kisah-kisah beliau, dengan riwayat-riwayat hidup beliau. Kalau yang sudah setiap hari baca buku Sirah Nabawiyah, alhamdulillah. Yang setiap pekan hadir di sini kajian majelis sejak Nabi, alhamdulillah, kita enggak akan kaget dengan perayaan Maulid, enggak ada masalah dengan itu, gitu ya. Tapi ada orang-orang yang memang blas setiap harinya itu enggak akrab dengan Nabi, akrabnya dengan pekerjaannya, akrabnya dengan pasar, akrabnya dengan mall. Oh, jaga stand di mall itu dari pagi jam 8 sampai malam jam 10 baru pulang gitu ya. Kapan mereka sempat akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau memang ada momentum tahunan yang bisa membuat mereka lebih akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah yang sekali setahun aja diilangin buat mereka. Janganlah yang sekali setahun saja tidak diperkenankan bagi mereka. Mereka memerlukan itu untuk menyambungkan dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi hafizallahu taala. Jadi yang pertama tadi menemukan uswatun hasanah. Coba kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kita baca terjemahannya, laqad, benar-benar dan sungguh-sungguh. La itu sudah benar-benar, qad itu sungguh-sungguh. Maka laqad itu benar-benar dan sungguh-sungguh. Taukidnya murakkab, taukidnya penegasannya itu ganda, rangkap, kuadrat. Laqad, kana, telah ada. Apa yang telah ada? Susunan bahasa Arab, jumlah fi'liyah, fi'il baru fa'il. Kata kerja baru subjek. Apa subjeknya? Nanti dulu ada keterangan disisipkan. Lakum, bagi kalian. Fi Rasulillahi, pelengkapnya juga disertakan dulu. Pada diri Rasulullah SAW itu apa yang ada? Uswatun suri tauladan hasanatun, yang baik. Laqad, benar-benar sungguh-sungguh, telah, karena telah ada, lakum, bagi kalian. Jadi ini yang didahulukan di dalam ayat ini, lakumnya, untuk kalian. Untuk kalian dulu ditekankan, ini adalah untuk kalian, bukan untuk orang lain. Untuk orang-orang beriman yang ada di dalam khitabnya Al-Quran, untuk kalian. Jangan sampai diambil orang terlebih dahulu teladan ini, gitu ya. Tapi lakum, fi Rasulillahi, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uswah. Kata uswah dari kata sawa, artinya sama, sesuatu yang sama. Uswah artinya sebuah pola. Uswah
artinya satu hal yang kita seharusnya menyamakan diri kita dengan pola itu. Ini pola standar yang ada pada pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hasanatun disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu yang baik. Nabi itu jumlahnya 124 ribu orang, hadis dalam Musnad Ahmad. Nabi-nabi itu 124 ribu orang. Dari 124 ribu orang itu, kira-kira ada 315 yang derajatnya bukan cuma nabi tetapi rasul. Berapa tadi? 124 ribu nabi, 315 rasul. Nabi dan rasul yang diceritakan dan disebut namanya oleh Al-Qur'an ada 25. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, Adam itu nabi tapi bukan rasul. Adam nabi pertama, tapi rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa definisinya? Apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi mendapatkan wahyu sebagai bimbingan untuk dirinya, dan bimbingan itu kemudian juga dia tularkan pada yang ada di sekitarnya. Tapi kalau rasul, dia itu mendapatkan wahyu sebagai bimbingan untuk diri dan umatnya, wajib disampaikan, dan dia menghadapi tantangan dakwah. Kalau nabi biasanya membimbing, maka nabi-nabi Bani Israel itu kitabnya sudah ada Taurat, sudah ada Zabur, mereka tinggal membimbing umatnya dengan apa yang sudah ada tersebut, tidak membawa risalah baru. Ini adalah nabi-nabi. Nabi Adam itu nabi, tetapi rasul pertama Nuh. Kenapa? Karena masuk pada definisi mereka menghadapi permusuhan dan penentangan dari kaumnya. Yang pertama mendapatkan permusuhan, penentangan, gitu ya, dan menghadapi kaum yang melakukan kemusyrikan, penyimpangan dari agama Allah yang hanif, itu adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Di ini ada nabi, rasul, jumlahnya 25. Dari 25 nabi dan rasul itu ada 5 disebut sebagai ulul azmi minar rusul, atau orang-orang yang memiliki keteguhan yang extraordinary, keteguhan yang melampaui yang lain, yang disebut sebagai ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang memiliki keteguhan yang sangat dahsyat. Mereka ada 5, namanya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari 5 ini hanya ada 2 yang oleh Al-Qur'anul Karim disebut sebagai uswatun hasanah. Hanya ada 2 yang disebut sebagai uswatun hasanah oleh Al-Qur'anul Karim. Yang pertama tentu saja Muhammad SAW sebagai pribadi, yang kedua Ibrahim alaihi salam di dalam satu perilaku. Ini berbedanya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu disebut uswatun hasanah dalam keseluruhan pribadinya, kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu disebut oleh Allah sebagai uswatun hasanah dalam tindakan-tindakan tertentu. Oleh karena itu antum tidak boleh menjadikan Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah dalam semua aspek pribadinya. Contoh nyembelih anak, saya mau ikut nyembelih anak. Enggak boleh. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam bukan uswatun hasanah dalam semua tindak tanduk perilakunya. Beda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasabihi wasallam. Ini beda. Jadi kalau kita perhatikan ayatnya itu juga konteksnya, Ibrahim pada saat dia berlepas diri dari umatnya hanya menyatakan Allah sebagai sesembahannya, mengingkari sesembahan-sesembahan selainnya dan kemusyrikan yang dilakukan oleh kaumnya. Itu beliau uswatun hasanah. Tetapi kalau Muhammad SAW itu fi rasulillah, dalam semua aspek kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah uswatun hasanah. Jadi ya, jadi tidak semua nabi dan rasul dalam Al-Qur'an itu disebut sebagai uswatun hasanah. Maka Nabi Sulaiman itu pelihara jin. Saya juga mau pelihara jin. Ini Nabi Sulaiman bukan uswatun hasanah. Apa yang beliau lakukan pada satu konteks kenabian beliau, nubuah beliau sebagai seorang raja Bani Israel, itu tidak serta-merta bisa ditiru, gitu ya, dilakukan oleh kita semua. Apalagi misalnya nabi-nabi yang sebelumnya, insyaallah.
Karena bukan uswatun hasanah. Meskipun semua perbuatan mereka terpuji, semua perbuatan mereka mulia, nabi-nabi itu maksum, dan mereka berada di dalam konteks sejarah maupun risalah yang mereka bawa dan kenabian yang mereka emban. Berbeda dengan risalah Muhammad SAW yang mengikat kita semua, dan pribadi beliau adalah uswah hasanah. Ada satu istilah lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disebut sebagai qudwah. Uswah dan qudwah. Kata qudwah merujuk pada, jadi kalau uswah itu kesamaan secara umum, biasanya uswah lebih umum daripada qudwah. Kalau qudwah itu kaitannya dengan langkah-langkah yang ditempuh. Jadi kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, ar-rasulu qudwatuna, misalnya begitu. Kita syiarnya adalah ar-rasulu qudwatuna. Nabi adalah qudwah kita. Itu seperti ini. Ini jadi Rasulullah melangkah, kemudian ada bekas-bekas telapak kaki beliau di dalam, misalnya di pasir di tepi pantai. Nah, kita kemudian berjalan dengan mengepaskan kaki kita pada jejak-jejak telapak kaki Rasulullah, itu namanya disebut sebagai berqudwah. Gitu ya? Bisa difahami ya? Itu yang disebut sebagai berqudwah. Biasanya berqudwah itu lebih khusus, karena ini benar-benar bukan cuma di jalan yang sama, tetapi di langkah tapak yang sama. Sementara yang disebut uswah, biasanya kita berjalan di lintasan yang beliau lewati, meskipun langkah-langkah telapak kakinya ini tidak dipaske pada jejak-jejak yang beliau lewati, ini sudah disebut sebagai beruswah, gitu ya. Nah, kalau berqudwah ini kadang-kadang lebih spesifik, gitu ya. Dalam beberapa hal kita wajib berqudwah, tetapi dalam secara umum kita ini cukup beruswah. Dalam beberapa hal wajib berqudwah. Misalnya shallu kama raaitumuni usolli. Jangan sampai salah menerjemahkan. Shallu, salatlah kalian kama raaitumuni usolli, gitu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengatakan usolli, gitu ya. Muni itu, muni bahasa Arabnya itu diterjemahkan jadi bahasa Jawa jadi berbunyi, gitu ya. Muni itu berbunyi. Shallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini kita harus berqudwah. Jangan sampai menyimpang dari track yang sudah diletakkan oleh Nabi SAW, karena yang namanya sholat ini ibadah mahdoh, maka menyimpang dari ibadah mahdoh ini menjadi bid'ah yang dolalah. Contoh, Rasulullah sholat subuh 2 rakaat, tapi ada yang kemudian, saya itu kalau waktu subuh syahdu sekali, tat. Kalau cuma 2 rakaat itu eman-eman ya. Makanya sholat subuhnya kemarin 12 rakaat. Nah, ini namanya menyimpang jauh dari agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini harus qudwah, dalam soal ini harus berqudwah. Kemudian puasa, ibadah-ibadah ini harus berqudwah. Jangan sok-sokan. Nabi itu sahurnya itu menjelang subuh, mengakhirkan. Mau saya itu kurang mantep ya kalau sahurnya nggak jam 12 malam. Bukanya itu juga cemen kalau jam 6. Saya itu buka jam 11. Enggak boleh, gitu ya. Kemudian misalnya khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik kalian. Bermanasik haji, wow, sa'i cuma 7 kali. Belum berkeringat itu. Kalau saya ya 21 kali. Gitu. Jangan, gitu ya. Ini harus khudu anni manasikakum. Manasik itu ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut sebagai berqudwah. Nah, beruswah itu meladani Nabi SAW. Tracknya di sini, tapi tidak harus serupa. Gitu. Nabi SAW sebelum masuk ke rumah, beliau bersiwak dan memakai wewangian. Oh, kita tidak harus sama alatnya. Tapi misalnya pakai pasta gigi, sikat gigi, habis itu dikumurin obat kumur, mouthwash, seger, gitu ya. Kemudian memakai minyak wangi, parfum, baik yang minyak maupun yang spray, gitu ya. Kemudian masuk ke rumah. Ya, tidak harus persis alatnya yang dipakai oleh Nabi SAW. Meskipun kalau mau persis juga boleh, dan ada pahala khusus kalau niat ittiba. Ini yang disebut mengambil uswah. Ya. Nabi pakai sandal, saya juga pakai sandal. Sandalnya harus persis Nabi. Kalau persis diniati dalam rangka ittiba,
ketemu riwayat, oh sandalnya Nabi talinya begini, bahannya ini, lalu kita bikin gitu ya. Ini namanya sandal nabawi, kita pasarkan, itu namanya bisnis. Ya enggak apa-apa, bisnis dalam rangka mendekatkan orang kepada sesuatu yang dikenal, akrab. Sebagai suatu bagian dari pribadi Nabi SAW, sangat baik. Mendingan daripada bisnis menjual barang yang biasa dipakai Fir'aun misalnya. Apa produknya? Sepatu emas. Kok sepatu emas? Ini kayak dulu yang dipakai Fir'aun. Supaya Anda bisa merasakan sensasinya. Ketika kemudian menjadi raja paling berkuasa di dunia dan tidak tahan untuk berkata, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Gitu ya. Kalau pakai ini bisa menghayati, silakan. Gitu ya. Nah ini kan malah lebih ngeri. Gitu ya. Nah, mendingan yang kayak tadi, menghayati seperti yang dipakai Nabi, asal jangan merasa kemudian menjadi Nabi. Nanti dibisiki sama setan, kamu sudah pakai sandalnya Nabi, gamismu sudah persis seperti Nabi. Sorbanmu juga persis seperti Nabi. Sepertinya kamu ini memang Nabi. Kalau sampai timbul perasaan seperti itu dalam hati, bahayanya bahaya, lebih bahaya daripada semua bahaya. Mendingan, ya enggak mendingan sih, elek kabeh. Tapi mendingan ngaku mirip Fir'aun lalu bertobat daripada ngaku Nabi lalu tidak bertobat. Itu berbahaya sekali. Ini yang tadi. Jadi menemukan uswatun hasanah ini. Apa kata uswatun hasanah ini? Pertama-tama Allah mengatakan lakum untuk kalian. Tetapi coba lihat penjelasan berikutnya, indah sekali. Kata Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ternyata kalau mau meneladani Nabi SAW, peneladanan yang kuat dan berpahala itu ada syaratnya. Sebenarnya Nabi itu bisa diteladani siapapun. Orang kafir mau meneladani Nabi juga biasanya akan sukses. Kata Profesor John Kao, entrepreneurship sejati itu seperti sifat-sifat Nabi. Siddiq, tabligh, fatonah. Siddiq, jujur, kredibel, amanah, dapat dipercaya, mampu bertanggung jawab, kapabel. Tabligh, komunikatif, mudah dihubungi, gampang nyambung, informatif, iya kan? Fatonah, cerdas, inovatif. Oh, ini sifatnya entrepreneur sejati, kata Profesor John Kao. Beliau guru besar manajemen dari University of California in Berkeley. Beliau mengatakan empat sifat ini kalau kemudian dimiliki seorang entrepreneur, maka dia akan menjadi entrepreneur yang paling sukses. Oh, kalau begitu meladani sifat Nabi bagi siapapun open, terbuka. Tetapi berpahala apa enggak? Bernilai apa enggak? Menjadi sesuatu yang bermakna dunia akhirat apa enggak, itu ada syaratnya. Syaratnya liman, bagi orang yang apa itu? Kana adalah dia, satu, yarjullaha, berharap berjumpa Gusti Allah. Kita berharap ketemu Allah. Ini kekuatan kita dalam meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebanding dengan seberapa besar harapan kita untuk berjumpa Allah. Kekuatan kita untuk meneladani Nabi itu sebanding dengan seberapa besar harapan kita untuk ketemu Allah. Kira-kira kenapa ada orang pengen ketemu Allah? Karena beriman. Kalau tidak beriman, ya tidak pengen ketemu. Jadi kata yarjullah menurut para ulama maknanya adalah karena orang ini beriman kepada Allah, maka dia berharap berjumpa dengan Allah. Artinya kekuatan kita meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanding dengan seberapa besar iman kita kepada Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, dan berharap berjumpa dengan hari akhir. Pengen ketemu hari akhir apa enggak? Apa pengennya di dunia terus gitu ya? Udah habis mati selesai, gak usah repot mikirin kebangkitan. Siapa orang yang berharap jumpa hari akhir kira-kira? Orang yang beramal soleh. Kenapa? Waduh, gak ada hari akhir, terus amal soleh kami balasannya gimana? Itulah kenapa orang yang beramal soleh berharap jumpa hari akhir. Nek beramal salah, gak kepengen jumpa hari akhir. Hidup itu ya di dunia aja, habis itu selesai gitu loh. Hatam ya hatam, wes gitu. Kita habis itu jadi debu, habis itu jadi tulang belulang di dalam tanah, wes gak usah apa-apa gitu.
pengennya kan begitu, kalau orang itu amalnya jelek di dunia kan pasti pengennya ya habis mati selesai gitu. Habis mati sudah, gak ada pertanggungjawaban kan gitu. Nah kalau kita orang-orang yang beramal saleh, maka kita akan berharap jumpa hari akhir. Karena hari akhir adalah tempat di mana amal-amal dibalas, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maka kekuatan kita meneladani Rasulullah yang kedua adalah sebanding dengan azam kita untuk beramal soleh. Semakin kuat tekad kita dan amal soleh kita, maka sebesar itu pula kekuatan kita di dalam meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wadzakarullaha katsira, dan sebesar apa kita berzikir, eling, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan menentukan seberapa kuatnya kita di dalam meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seseorang eling kepada Allah, ingat kepada Allah? Itu karena dia cinta. Nanti akan kita masuk kepada faedah kedua mencintai. Belajar sirah ini yaitu kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang namanya cinta kepada Allah sangat terkait dengan bagaimana kita ittiba meladani Rasulullah. Jadi yang terakhir ini wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah adalah karena dia cinta kepada Allah. Seberapa besar cinta kita kepada Allah, sebesar itu pula kekuatan kita di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah adalah orang yang paling cinta kepada Allah, maka porsi kita dalam meneladani Rasulullah sebesar porsi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian baru satu dari 7 urgensi belajar sirah nabawiyah yang kita kaji hari ini. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.